Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Nizer Grid, kamu bisa cek official store Nizer Grid melalui link ID dan Karya Karsa. Di sana kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia. Jadi tunggu apa lagi? Buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain dengan KLWP dan tema dari Nizer Grid. Asumsikan kalian sudah mendownload semuanya, dan setelah itu kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro nya. Di langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita agar terlihat lebih bersih, dari mulai menghilangkan notifikasi bar dan juga dock yang ada di bawah. Dengan cara kalian buka Nova Launcher, tap lama di layar, pilih setelan, pilih menu desktop, lalu pilih dock dan matikan. Setelah itu kembali, lalu gulir ke bawah. Di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau none. Kembali ke menu utama, kalian pilih drawer. Gulir ke bawah, lalu hilangkan centang di indikator gulir. Setelah itu kembali ke menu utama. Masuk ke menu tampilan dan nuansa. Scroll ke bawah lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan seperti ini. Lalu di step terakhir, kita jadikan Nova sebagai launcher default dengan cara scroll ke paling bawah, lalu pilih peluncur default dan pilih Nova. Dengan demikian kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian. Selanjutnya kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video. Langkah ketiga, kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP dan berikan semua permission yang diperlukan seperti di video. Lalu buat project baru seperti di video. Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai live wallpaper, kalian ekstrak file custom yang sudah di-download tadi dan pindahkan foldernya ke memori internal. Setelah semua persiapan sudah selesai, kalian tinggal install temanya dan tinggal terapkan. Gue baca di kolom komentar, masih banyak yang bingung tentang icon yang nggak bisa di-tap. Di video ini gue bakalan kasih tutorialnya buat kalian yang masih bingung. Pertama, kalian buka KLWP-nya. Di sini gue mau coba merubah AIM menjadi aplikasi lain. Kita cari objek yang menjadi trigger AIM. Di sini gue buat trigger AIM itu viral shadow. Kita tap
Setelah itu cari tab sentuh, tepatnya di ujung tab. Kita mulai dari awal ya. Kita hapus dulu action ini, lalu tab tambah di pojok atas layar. Setelah itu tab actionnya tab lagi. Dan di sini kita pilih luncurkan aplikasi. Setelah itu tab kembali untuk memilih aplikasi yang ingin kita gunakan nantinya ketika kita tab trigger ini. Contoh kita pilih aplikasi rekam suara ASR. Setelah itu kita save dan kembali ke halaman utama. Dan kalian pergi ke screen 3. Lalu tab finalnya, maka yang terbuka adalah ASR, bukan AIM lagi. Untuk tutorial pemasangan tema, ini dia contohnya.